Syederalun Polres Aceh Barat menangkap 5 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT kasus dugaan pungutan liar. Mereka adalah MN yang juga kepala seksi sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Aceh Barat, kemudian RS honorer di dinas tersebut, dan MB dari pihak rekanan. Dua tersangka lainnya adalah ZL, kepala SD Ranto Panjang 2, dan AL, kepala SKB Aceh Barat. Kelimanya ditangkap Senin sore lalu dengan barang bukti uang tunai 157 juta lebih. RS menerima perintah tersebut dari MN yang selaku atasannya di Dinas Pendidikan, yaitu selaku kasih sarana prasarana, yang selaku juga sebagai PPK pada beberapa pekerjaan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dikarenakan RS sebagai bawahannya dan uang yang sudah dikumpulkan dari 21 sekolah tersebut akan dilaporkan dan akan diserahkan kepada MN selaku PPK pada kegiatan tersebut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.